Rangkaian Festival Al-Fatah 2024, Ina Latu Maluku Widya Pratiwi Murad membuka secara resmi eksebisi tarian Samra Masal di Jalan AY Pati Ambon pada Sabtu, tanggal 24 Februari tahun 2024. Hadir juga pada kesempatan itu Ketua Panitia Festival Al-Fatah Ambon Hasbullah Toisuta, Pengurus Yayasan Masjid Al-Fatah Ambon, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, peserta yang terdiri dari siswa-siswi SMP dan SMA sekota Ambon, serta unsur lainnya. Pada kesempatan itu Widya menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk perhatian dan komitmen bersama untuk terus mendukung setiap kegiatan yang bertujuan menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya. Kegiatan ini merupakan bentuk perhatian dan komitmen kita bersama untuk terus mendukung setiap kegiatan yang bertujuan menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya, memperkokoh ketahanan budaya dan semangat nasionalisme. Yang kedua, eksibisi tari Samra Masal ini dimaksudkan untuk menghadirkan dan memperkenalkan karya-karya budaya dan kebudayaan umat Muslim Maluku ke ruang publik, ya. Tentunya supaya warga atau masyarakat sebagai warisan bersama masyarakat Maluku. Ini adalah budaya masyarakat kita, leluhur kita, ya, yang harus tetap kita lestarikan. Oleh karena itu, momentum ini harus menjadi bagian dari tanggung jawab dan keterpanggilan kita semua, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat teristimewa generasi muda di daerah ini, untuk bagaimana melestarikan budaya Islam ke depan secara berkelanjutan. Dan saya juga berharap kegiatan Festival Al-Fatah ini dapat dijadikan sebagai ajang promosi, ya, era kebangkitan dan perkembangan keanekaragaman potensi seni dan budaya di wilayah ini, ya. Dan tentunya sehingga seni dan budaya daerah Maluku mampu menjadi salah satu daya tarik dalam mengembangkan industri wisata di daerah ini. Dan pesan yang ketiga, eksibisi tari Samra Masal ini tentu bukan hanya sekedar menjadi hiburan dan tontonan belaka, tetapi juga untuk mengedukasi masyarakat Maluku agar lebih peduli, bangga, dan mencintai kebudayaan yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita. Dan saya berterima kasih kepada Yayasan Al-Fatah Ambon dan Panitia Festival Al-Fatah Ambon yang telah menggagas kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian untuk melestarikan bakat seni dan budaya Islam Maluku. Kiranya festival ini menjadi momentum strategis dan sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Maluku mengembangkan dan mempromosikan seni budaya sebagai salah satu pilar utama menyangga pembangunan daerah ini. Mari kita bersama-sama terus menjaga dan melestarikan seni, tradisi, budaya, dan kebudayaan yang ada di negara di daerah ini, tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras, bahasa, dan perbedaan-perbedaan lainnya.